Just another day at the office for Peter Moore, President and COO of Sega of America Dreamcast. Dengan perilisan konsol Dreamcast di akhir tahun 1998, Sega berusaha memenangkan kembali para gamer yang kecewa dengan mereka. Gamer memang keburu ilfeel dengan merek Sega setelah kegagalan beberapa produk Sega di pasaran seperti Game Gear, Sega CD, Sega 32X, dan Sega Saturn. Sega memutuskan untuk go all out dengan launching konsol Dreamcast. Mereka tak ingin gamer kecewa lagi dengan mereka. Deretan game yang dirilis di konsol Dreamcast di tahun pertamanya memiliki kualitas yang sangat tinggi, membantu kesuksesan keperilisan Dreamcast disambut baik oleh gamer. Dreamcast sepertinya memiliki sesuatu untuk semua jenis gamer. Suka game fighting? Ada Soul Calibur. Suka game racing? Ada Crazy Taxi. Suka game JRPG? Ada Skies of Arcadia. Bahkan maskot Sega, Sonic pun hadir di Dreamcast melalui Sonic Adventure. Akan tetapi, hampir semua fans Dreamcast akan menjawab satu kata bila ditanya apa yang terbaik dari deretan game Dreamcast. Pastilah karya masterpiece dari Yu Suzuki, Shenmue. Game yang nantinya akan menjadi sinonim dengan konsol Dreamcast. Shenmue adalah sebuah proyek yang sangat ambisius di masanya. Dengan gelontoran dana $70 juta, sebuah nominal yang mencengangkan di tahun 1998, Yu Suzuki memiliki visi menciptakan epic yang ceritanya akan dikisahkan dalam beberapa detail. Shenmue pertama yang dirilis di Dreamcast pada akhir tahun 1999 adalah opening dari epic tersebut. Akan tetapi, di tahun 2000, keadaan menjadi buruk bagi Sega. Dreamcast memang disukai fans, dan launchingnya lumayan sukses. Tetapi, mayoritas industri game memutuskan untuk mengambil sikap wait and see. Alasannya apalagi kalau bukan untuk menunggu penerus dari sang raja pasar. Di saat Sega merilis Dreamcast, Sony juga tengah menyiapkan penerus dari Sony PlayStation, Sony PlayStation 2. Tak lama setelah hype dari Dreamcast berlalu, industri game mengalihkan perhatian pada rilis PlayStation 2. Dreamcast hanyalah pengalih perhatian sementara. Sega pun sadar riwayat mereka tamat, dan mereka melemparkan handuk. Mereka menyerah. Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan pasar, Sega merilis pernyataan bahwa mereka akan keluar dari industri hardware game dan memutuskan hanya akan berfokus pada sisi development software saja. Keluarnya Sega dari industri konsol sangat mengejutkan, dan nasib dari Shenmue ikut terdampak. Setelah rilisnya Shenmue 2, Yu Suzuki tidak bisa mendapatkan dana lagi untuk memproduksi sequelnya. Walhasil, franchise Shenmue jatuh dalam limbo selama puluhan tahun lamanya. Toh, sekelompok kecil fans yang sempat memainkan duologi karya Yu Suzuki itu adalah salah satu fanbase yang paling vokal di internet. Dan banyak gamer kemudian memainkan Shenmue di tahun-tahun berikutnya. Seperti saya, yang membuat fanbase game niche ini semakin bertumbuh. Kalau kalian ingin tahu betapa vokalnya fanbase Shenmue, silahkan lihat klip reaksi ini saat Yu Suzuki mengumumkan akan memproduksi Shenmue 3 melalui proyek Kickstarter di tahun 2015, 15 tahun setelah Shenmue 2 dirilis. What? Are you fucking kidding me? 出張に行っても、どこ行っても、What? 3はどうなった？死ぬよ！There's no fucking way this is happening right now! おぉ！神明だ！おぉ！マジで！おぉ！ Wow, you don't get that kind of reaction from any normal games. Apa sih yang membuat Shenmue begitu spesial sampai
fans-fansnya tidak bisa move on sampai puluhan tahun. Bagi yang tidak tahu apa itu Shenmue, game ini diawali dengan sosok sang protagonis, Ryo Hazuki, yang pulang ke dojonya untuk melihat bahwa sang ayah, Iwao Hazuki, dibunuh oleh seorang pria Cina misterius. Ryo harus berkeliling di tiga distrik di kotanya, Yokosuka, untuk mencari tahu kenapa sang ayah dibunuh. Dan dari hasil penyelidikannya, Ryo menemukan bahwa sang ayah dibunuh oleh pria bernama Landi. Dan sang pembunuh sekarang sudah pergi dari Jepang. Shenmue pertama ditutup dengan Ryo memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan berangkat ke Hong Kong untuk mencari petunjuk lebih lanjut mengenai keberadaan dari Landi. With morning star as its only light. And thus the saga begins. Dirilis 1 tahun dan 8 bulan setelah Shenmue 1, Shenmue 2 menghadirkan daerah yang lebih besar yang bisa dijelajahi oleh Ryo. Hal pertama yang kusadari begitu memainkan game ini adalah rasa asing. Shenmue pertama bersetting di Yokosuka, di mana Ryo mengenal hampir semua tetangga dan teman-temannya yang tinggal di kota itu. Ini sangat berbeda dengan Hong Kong. Hong Kong di tahun 1987 adalah negara berkembang yang ramai dengan turis, tetapi juga masih memiliki banyak geng triad beroperasi di sana. Ini adalah Hong Kong di zaman sebelum kota tersebut kembali ke tangan Cina sedekade kemudian. Momen-momen di awal game di mana Ryo diberondong oleh tukang souvenir dan guide gadungan turut membantu atmosfer rasa tidak nyaman yang kurasakan. Tidak makan waktu lama sampai Ryo kemudian ditipu dan uangnya dicuri oleh para pencopet cilik. Yu Suzuki seakan ingin menegaskan kepada gamer, Ryo sekarang sudah jauh dari rumah, tanpa teman, dan di negeri asing. Ini bukan Jepang. Welcome to Hong Kong. Salah satu ciri khas dari Shenmue adalah betapa interaktifnya tiap-tiap lokasi di dalam gamenya. Sama seperti game pertama, di sini Ryo juga bebas masuk ke dalam setiap toko yang ada di Wan Chai, distrik di mana Ryo memulai petualangannya di Hong Kong. Saya sangat suka dengan desain Wan Chai yang terinterkoneksi dari satu jalan ke jalan lainnya. Tadinya saya khawatir bahwa karena Yu Suzuki adalah orang Jepang, maka ia tidak akan bisa menangkap atmosfer kota Hong Kong sebaik bagaimana ia menangkap atmosfer kota Yokosuka di Shenmue pertama. Saya salah. Suzuki sudah melakukan riset yang menyeluruh dan Wan Chai yang ia ciptakan sesuai dengan benakku. Penuh dengan tempat pegadaian, tempat judi, restoran Cina, sampai mal-mal yang lebih modern, lengkap dengan hiruk-pikuk kehidupan di dalamnya. Wan Chai di game ini adalah campuran unik antara Hong Kong masa lalu dan masa sekarang, pas dengan settingnya di tahun 1987. Sebuah era di mana Hong Kong sudah mulai, tetapi belum sepenuhnya termodernisasi. Sistem waktu dan cuaca dari Shenmue 1 juga makin disempurnakan dalam sequelnya ini. Perubahan waktu dari pagi, siang, senja, lantas ke malam memiliki gradasi perubahan warna langit yang lebih lembut. Begitu juga dengan cuaca yang kadang terik panas, kadang berawan, dan kadang lagi hujan deras. Semua membantu kerealistisan game ini dan membantu gamer menjadi lebih imersif dengan dunia Shenmue. Gilanya, distrik Wan Chai hanya satu dari tiga lokasi masif yang bisa dieksplorasi oleh Ryo. Petualangan Ryo dalam game ini akan membawanya pada dua tempat lain yang lokasinya tidak kalah besar dari Wan Chai. Lokasi berikutnya dalam petualangan Ryo adalah Kowloon. Dan salah satu bangunan raksasa yang dieksplorasi Ryo di dalam tempat ini terinspirasi dari Kowloon World City, salah satu landmark nyata ikonik kota Hong Kong yang sudah dirubuhkan di tahun 1994. Dan ya, Ryo bisa memasuki setiap ruangan dari ratusan ruangan dalam bangunan raksasa ini. Luar biasa. Berikutnya, Ryo juga menjelajahi sebuah kota kecil di Cina yang bernama Kuilin. Detail yang dimasukkan oleh Suzuki untuk menghidupkan Kuilin juga sangat luar biasa hidup dan imersif. Bahkan saat saya memainkannya sekarang, saya masih sulit mempercayai kualitas grafis sedetail ini diciptakan 20 tahun yang lalu. Fakta bahwa di era sekarang
Shenmue masih terlihat lumayan bagus grafisnya adalah bukti betapa ambisiusnya proyek ini. Walaupun Ryo meninggalkan supporting cast-nya di Shenmue pertama, ia bertemu dengan banyak karakter baru dalam petualangannya di Hong Kong. Karakter-karakter ini akan menjadi kawan dan lawan bagi Ryo dalam perjalanannya. Tidak seperti karakter di Shenmue pertama yang mayoritas tidak banyak berperan dalam cerita Ryo, karakter-karakter baru kali ini benar-benar terasa seperti bagian integral dari perjalanannya. Shenmue 2 adalah rumah dari banyak karakter memorable, seperti Ren, Xu Ying, Joy, dan banyak lagi. Tiap-tiap karakter itu memiliki peran mereka masing-masing dalam perjalanan Ryo. Juga, gadis misterius yang dominan tampil di materi promo Shenmue akhirnya bisa ditemui Ryo dalam game ini. Namanya adalah Shenhua, dan takdir akhirnya mempertemukan keduanya. Ada rasa haru yang menyelimuti diri saya ketika harus meninggalkan Hong Kong melanjutkan perjalanan Ryo. Ryo yang pada awalnya datang sebagai seorang asing di kota ini, meninggalkannya dengan begitu banyak teman yang mendoakan kesuksesannya. Thank you. Good luck. We'll be praying for your safety. Jalan cerita dalam Shenmue 2 sendiri masih merupakan kontinuasi dari game pertamanya. Sesampainya Ryo di Hong Kong, ia masih harus mencari tahu mengenai keberadaan Landi. Kisah balas dendam Ryo ini banyak terinspirasi dari film-film klasik Cina produksi Shaw Brothers, di mana sang protagonis utama memulai perjalanan untuk balas dendam kepada orang yang membunuh anggota keluarganya. Kecintaan Yu Suzuki terhadap dunia martial arts juga tercermin di sini. Ryo Hazuki sendiri menguasai teknik-teknik jiu-jitsu yang diajarkan secara turun-temurun di keluarganya. Lantas, selama perjalanannya, Ryo akan bertemu dengan orang-orang yang menguasai berbagai aliran bela diri lain, termasuk aliran kungfu Cina klasik, Pa Chi Quan dan Yan Qing Quan. Atensi Suzuki terhadap detail langkah dan gerakan bela diri juga sangat luar biasa. Dengan segala limitasi konsol Dreamcast, ia mampu memasukkan gerakan Ryo melakukan latihan Tai Chi yang dipelajarinya dari seorang master Tai Chi. Sinematografi Suzuki membuat momen tersebut menjadi sesuatu yang elegan dan anggun. Banyak gamer mengatakan bahwa mereka menjadi tertarik dengan ilmu bela diri setelah memainkan Shenmue. Kecintaan pencipta Shenmue terhadap martial arts tidak berhenti sampai di sana. Ryo tidak hanya belajar jurus-jurus baru dari para master martial arts yang ia temui, tetapi ia juga belajar mengenai filosofi-filosofi bela diri dari mereka. Game ini tidak malu menunjukkan kecintaannya terhadap kultur timur, dan memainkannya sedikit banyak membuat saya bangga sekaligus belajar mengenai hal-hal baru di dalamnya. Misalnya, ada satu sequence di dalam game ini di mana seorang master bela diri tak ingin menemui Ryo sebelum ia mengerti 4 wute dalam kungfu. Wute bukan jurus, melainkan filosofi di balik kungfu itu sendiri. Sebagai contoh, salah satu wute adalah yi yang artinya keadilan, dan secara filosofi maksudnya adalah seorang praktisi bela diri tidak boleh ragu melakukan apa yang benar. So, now you know. The four wudu are gone. Dan Qi and Yi. Saya juga paham apa yang membuat para fans Shenmue begitu menanti-nantikan sequel dari Shenmue 2. Walaupun Shenmue 2 sudah melanjutkan kisah Ryo cukup banyak, kisah Shenmue secara keseluruhan masih jauh dari berakhir. Bahkan, pertemuan antara Ryo dan Shenhua, dua tokoh yang akan menjadi duet protagonis saga ini, baru terjadi menjelang akhir game ini. Pantas saja begitu banyak gamer gergetan ingin tahu bagaimana kelanjutan kisah Shenmue. Sulit mengkategorikan Shenmue hanya dalam satu kategori permainan, karena ia merupakan kombinasi dari berbagai macam genre. Kebebasan gamer mengeksplorasi Wan Chai, Kowloon, dan Quilin di dalam game ini sepertinya menginspirasi genre open world yang hadir di industri game berikutnya.
Shenmue juga berisi begitu banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh gamer, mulai dari melakukan gacha untuk mendapatkan mainan, berjudi dadu, ikut dalam turnamen martial arts, main game arcade dengan titel-titel Sega klasik lainnya, sampai sebuah aktivitas yang paling menakjubkan, balap bebek. Iya, kalian tidak salah dengar. Balap bebek. Saya harus memberikan aplaus untuk selera humornya Yu Suzuki. Beberapa keluhan gamer dari Shenmue 1 juga diperbaiki di dalam game ini, seperti tidak adanya fitur peta yang menyulitkan navigasi mereka. Sekarang, apabila Ryo membeli peta di distrik tertentu, pemain bisa tahu di mana posisi Ryo saat ini. Sayangnya, ada juga hal yang belum diperbaiki dalam game ini. Contohnya seperti sistem QTE-nya atau Quick Time Event. Sistem QTE dalam game Shenmue pertama menuai banyak pro kontra ketika ia dirilis dulu, dan Shenmue 2 malah memperbanyak jumlah sequence QTE di dalam game. Saya sebenarnya tidak masalah dengan sistem QTE. Yang saya permasalahkan adalah timing untuk menekan tombol dalam game ini seperti terlalu pendek, membuat saya kerap gagal melakukan QTE-QTE tertentu. Nah, yang lebih menyebalkan lagi, ada beberapa sequence QTE dalam game ini, di mana kalau kamu gagal, kamu akan dipaksa untuk mengulangi keseluruhan sequence tersebut. Honestly, it's just annoying, and it breaks the flow of the game. Shenmue 2 banyak mengatasi masalah pacing yang mengganggu di Shenmue 1, tetapi sayangnya QTE tidak termasuk dari masalah yang mereka perbaiki. Saya juga sedikit kecewa bahwa walaupun game ini memiliki penekanan terhadap martial arts, tetapi ketika terjadi pertarungan antara Ryo dengan karakter lain, kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan segala jurus yang sudah Ryo pelajari. Kamu bisa menggunakan jurus-jurus basic yang sudah Ryo kuasai untuk mengalahkan musuh. Itu membuat sepertinya mempelajari begitu banyak jurus terasa percuma saja, mubazir, karena kita tidak banyak memakainya dalam pertarungan yang sebenarnya. Kualitas pengisi suara dalam game ini juga hit and miss di mataku. Saya pribadi merasa bahwa cara terbaik untuk menikmati Shenmue 2 adalah dengan menggunakan opsi audio Jepang. Saya merasa bahwa dialog yang dilakukan oleh para seiyu Jepang dengan bantuan subtitle membuat jalan cerita dalam Shenmue 2 terasa lebih impactful. Kualitas dubbing Amerika masih jauh dari sempurna, dan kekakuan mereka dalam mengisi suara kadang mengganggu imersi gamer terhadap dunia Shenmue. Where's Rand? What? You got any money? Where can I meet him? If you want to see him, bring $500. Di sisi lain, soundtrack Shenmue adalah salah satu aspek terbaiknya. Apabila game biasanya hanya memiliki satu atau dua komposer saja, maka Shenmue 2 adalah kolaborasi lebih dari 10 komposer. Dikepalai oleh dua komposer legendaris Sega, Takenobu Mitsuyoshi dan Yuzo Koshiro. Tidak mengherankan kalau soundtrack dalam game ini begitu beragam dalam menghidupkan aspek tiap daerah yang dikunjungi oleh Ryo. Perhatikan bedanya musik di daerah metropolitan seperti Wanchai dan Kowloon yang lebih kaya di perkusi. Lantas bandingkan dengan musik lembut dan teduh di pedalaman Kuilin. Musik dalam Shenmue 2 juga cukup berbeda dengan pendahulunya. Mengingat setting Ryo sekarang ada di Hong Kong dan Cina, para komposernya banyak menginfusikan elemen musik klasik Cina di sini. Jangan heran kalau suara dari alat musik erhu, salah satu alat musik tradisional Cina, menjadi cukup dominan di beberapa track game ini. Kokoro ni fushigi na
力宿りて。Ada sebuah momen di Quilin di mana Shenhua bernyanyi dan Ryo hanya memandanginya. Di momen itulah saya sepenuhnya bisa mengapresiasi kebrilianan dari developer Sega AM2 serta Yu Suzuki. Momen itu seperti kulminasi yang begitu epik dari cerita, sinematografi, dan musik. Saya percaya itulah yang membuat Shenmue 2 menjadi salah satu beloved masterpiece dari Yu Suzuki. Dengan cakupan kisah yang luas, jalan cerita yang epik, visi dari Suzuki tersampaikan kepada para gamer. Gamer bisa membedakan kalau mereka memainkan sesuatu yang benar-benar berasal dari passion seseorang dan sesuatu yang sekedar diciptakan untuk mengeruk uang dari dompet mereka. Dua game Shenmue yang dirilis oleh Suzuki boleh memiliki budget ala film blockbuster, tetapi keduanya jelas adalah passion project dari sang pencipta. Dan passion itu terlihat dari setiap detail dalam game yang diciptakan dan dari setiap karakter yang diajak berinteraksi oleh Ryo sampai berbagai easter egg yang disisipkan di dalam game ini. Damn. Are we done? Singkat kata, Shenmue 2 is a masterpiece. Tak ada kata lain lagi yang bisa saya sematkan untuknya. Shenmue 2 adalah kemajuan dari segala aspek dan sisi dibandingkan dari prequelnya. Tidak, tak semua gamer akan menyukainya. Dan game ini juga tidak sempurna. Tetapi, the sum is greater than its part. Shenmue adalah bagian dari sejarah video game. Dan tanpa pengaruhnya, mungkin lanskap dunia gaming akan sangat berbeda dari hari ini. Skor saya untuk game ini 9.